Tanda dan gejala kutil kelamin. Perawatan pada area sensitif seperti kelamin menjadi tantangan tersendiri karena ilmu mengenai hal tersebut masih dianggap tabu. Bagi masyarakat, membicarakan mengenai penyakit kelamin merupakan sesuatu yang memalukan dan tidak biasa. Padahal, ilmu mengenai penyakit kelamin justru perlu diketahui guna antisipasi jika terjadi pada diri sendiri. Salah satu penyakit yang menyerang kelamin yaitu kutil kelamin. Penyebab utamanya ialah human papilloma virus atau sering disebut HPV. Penularan penyakit ini melalui hubungan intim, baik itu secara oral, anal, maupun vagina. Selain itu, penyebaran juga terjadi jika penderita memegang kelamin terinfeksi kemudian memegang kelamin pasangannya. Tanda awal kutil kelamin. Kutil kelamin yang disebut juga dengan condyloma acuminata merupakan salah satu penyakit akibat infeksi menular seksual. Kutil yang muncul akibat virus HPV atau human papilloma virus ini tidak hanya tumbuh pada kelamin perempuan, namun juga dapat menyerang kelamin pria. Sehingga penting untuk mengetahui tanda awal kutil kelamin. 1. Area kemaluan terjadi pembengkakan, sehingga menimbulkan rasa kurang nyaman jika beraktivitas. 2. Timbul kutil kecil dengan jarak yang berdekatan, sehingga bentuknya akan menyerupai kembang kol. 3. Muncul rasa gatal yang tidak biasa pada area kemaluan. 4. Terjadi pendarahan ketika berhubungan intim dengan pasangan. Pada kaum hawa, penyakit kutil kelamin dapat tumbuh di area paha atas, selangkangan, dinding vagina, vulva, leher rahim, dan anus. Sedangkan pada kaum pria, kutil kelamin dapat tumbuh di bagian ujung atau batang penis, paha bagian atas, selangkangan, anus, testis, dan saluran kemih. Pemeriksaan dini agar kutil kelamin teratasi. Jika Anda menemui beberapa gejala di atas, baik pada diri sendiri maupun pada pasangan Anda, maka segeralah membuat jadwal untuk melakukan konsultasi di dokter kandungan terdekat. Penanganan yang tepat dan sesuai akan membuat kutil kelamin tidak tumbuh semakin banyak dan tidak berdampak buruk pada pasangan. Masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen,
Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia, karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.